Halo guys, kembali lagi dari Tutia Tester Wing. Kita akan belajar SolidWorks untuk membuat baut 2013 SolidWorks-nya. Nah, kita langsung aja tampilannya seperti ini SolidWorks-nya. Kita tampilan yang ini ke sini guys, normal top. Nah, seperti ini tinggal kita kasih lingkaran segi 6, maksudnya segi 6. Di sini udah tulis segi 6, tinggal masuk ke sini. Klik aja, tinggal kita kasih ukurannya. Kita kasih ukuran 30. Nah, udah seperti ini, tinggal kita 3 dimensiin guys. 3 dimensiin ke sini, kita kasih 12 saja tebelannya. 12. Nah, seperti ini. Terus kita apa lagi guys? Tinggal kita kasih lingkaran lagi ke sini. Masuk ke sini. Oke aja, kita tinggal buat ini. Saya ingin untuk radius pinggir-pinggirnya, klik-klik yang ini sama yang ini juga. Ini ke sini dua, kasih 20, 60 derajat ini ya. Tinggal kita oke. Seperti ini sama aja, kebalik juga. Kita klik sini, kita lingkaran lagi. Tunjukkan ke sini. Terus kita kasih lagi yang kayak barusan. Di sini udah klik dulu yang ini, klik ini udah 60, kita oke aja. Nah, tinggal kita kasih tampilan. Nah, ke sini kita kasih lingkaran lagi untuk panjangnya. Kita kasih di sini, kita kasih di sini 15. Kita ukur dulu. Kita kasih diameter 15. Oke, tinggal kita tarik 3 dimensiin lingkaran yang tersebut. Kita kasih 50 aja. Coba lebar kita kasih 50 udah. 50 aja cukup. Kita oke. Tinggal kita kesisin dulu seperti ini. Terus tinggal kita kasih dulu yang ini. Oh, mohon maaf. Kita ubah dulu. Klik dulu sini objeknya, terus kita sini udah kan, kita klik ke dulu objek seperti ininya, ini yang ini maksudnya. Tinggal kita kasih yang lihat dulu, kita kasih dulu yang ini, tinggal kita kasih yang ini. Masuk ke sini, kita lihat di sini. Sini ukurannya 10, kita kasih 2 aja, guys. 2, oke. Okay. Untuk radius seperti ininya. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih, ini paling atas, pilih aja. Klik sini. Oke, okay. Kita kasih ini sini 10, kita kasih 2. Oke. Okay. Tinggal klik yang ini, klik dulu objek seperti ini, tinggal kita kasih yang di sini tidak ada, kita kasih yang ini juga seperti ini, terus kita radio ini yang bukan-bukan yang ini, mohon maaf, yang ini maksudnya. Kita klik dulu, nah ini kan udah keluar warna hitamnya. Tinggal kita kasih ulirnya yang ini, heliknya, maksudnya helik. Nah, di sini derajatnya, di sini kan 25 sampai sini, di sini jarak jarak heliknya itu 1,5 ya guys buat draftnya. Nah, jadi oke okay aja. Tinggal kita kasih dulu seperti ini. Tinggal kita klik dulu yang ini objek ininya. Tinggal klik, kita kasih lingkaran aja. Kita kasih lingkaran di sini. Kita kasih ukuran. Kita kasih ukuran di sini itu 1,1.5, jangan 2 aja, guys. 2. Nah, seperti ini tinggal kita ubah, klik dulu di sininya biar bisa 3 dimensiin.
langsung ke sini menuju solid cup di sini untuk ulirnya. Itu klik dulu yang ini, langsung klik yang ini. Nah, tinggal kita oke aja langsung. Nah, seperti ini udah jadi guys ulirnya. Tinggal kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini guys cara membuat baut di SolidWorks. Semoga bermanfaat video tutorialnya. Jangan lupa subscribe dan like. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali guys.